sebenarnya dikontrak oleh PSSI untuk FIFA World Cup Under 20 2023. Tadinya 2021 kan? Betul. Nah, kemudian 2023 sehingga saya sih lihat bahwa dia masih akan terus ya, tidak ada perubahan apapun hasil dari yang FIFA, hasil dari final ini dia tetap akan dipertahankan oleh PSSI. Pemerintah mendukung apa yang di apa namanya diputuskan oleh PSSI itu.